Pertamina Patraniaga memastikan stok BBM bersubsidi dan gas LPG di Kepri aman selama Ramadan 2023. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sembagut, Susanto Agus Satria mengatakan, stok BBM subsidi terpantau aman dan terus bertambah. Kuota Pertalite di Kepri saat ini mencapai 432.222 kiloliter dan baru terrealisasi 89.284 kiloliter per 20 Maret. Sedangkan untuk solar, kuota di Kepri mencapai 136.364 kiloliter dan terrealisasi 29.163 kiloliter per 20 Maret. Sementara, rata-rata kebutuhan per hari Pertalite sekitar 1.120 kiloliter dan solar sekitar 360 kiloliter. Sementara itu, distribusi gas LPG terbilang aman meski sempat terkendala karena cuaca. Kebutuhan harian LPG di Kepri berkisar antara 150 hingga 160 metrik ton per hari. Sedangkan stok yang tersedia mencapai 170 hingga 180 metrik ton per hari. Untuk kuota untuk stok itu tidak ada masalah ya. Stok ya, kalau kita bicara ini berarti stok ya. Untuk stok BBM itu nggak ada masalah mas, semuanya aman, terpenuhi untuk kebutuhan nanti di Ramadan. Begitupun dengan kuota, kuota ini kan dua, sekarang masih bulan 3 ya, jadi kuota ini juga masih tidak ada. Nah jadi kepada masyarakat wilayah di Batam tidak perlu melakukan panic buying ya. Jadi semua itu sudah terpenuhi, distribusinya juga sudah lancar. Jadi jangan melakukan panic buying itu, jangan membeli banyak dalam kontainer banyak LPG, apalagi LPG 3 kg. Jadi beli itu seperlunya, secukupnya, tidak menimbun, apalagi menjual kembali barang subsidi tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan.